Perkenalkan, nama saya Titin, kelas C12, NIM 211206993, mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang secara hafalah berarti pengantara atau pengantar. Jadi, media adalah komponen komunikasi yang berfungsi sebagai pengantara atau pembawa pesan dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media visual diam. Yang keempat, media audio gerak. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima. Contohnya, radio. Radio adalah salah satu bentuk media audio yang paling umum. Mengapa demikian? Karena radio dapat diakses oleh banyak orang. Media visual berupa media yang hanya mengandalkan indera penglihat, contohnya seperti gambar di bawah ini. Media visual diam berupa foto, ilustri, potongan gambar, dan film bingkai. Media audiovisual gerak berupa film, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lainnya. Sekian pemateri saya, terima kasih.